Polres Palopo menggelar apel deklarasi polisi RW di Mapolres Palopo, Kamis 20 Juli 2023. Deklarasi dengan tema dalam bersinergi tiga pilar di Kota Palopo itu dipimpin Kapolres Palopo AKBP Safi'i Napsikin. Safi'i Napsikin menjelaskan polisi RW merupakan wadah meningkatkan pelayanan Polri kepada seluruh elemen masyarakat untuk membangun perpolisian masyarakat atau Polmas. Dia juga menjelaskan polisi RW bertugas melakukan deteksi dini dan menerapkan prinsip community policy, serta melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Babinkamtibmas, Babinsa, perangkat kelurahan, serta tokoh masyarakat yang ada. Sementara itu, Kasat Binmas juga berharap dengan adanya polisi RW ini mampu mengurangi konflik yang ada di masyarakat, khususnya menjelang pemilu serentak 2024. Ditempatkan di RW-RW di Kota Palopo, mudah-mudahan semuanya bersinergi, dan harapan kita mudah-mudahan semua rangkaian tahapan kegiatan pemilu dengan adanya penguatan tambahan lagi personil di kelurahan, terutama di RW-RW, untuk harapan berjalan lancar, aman, dan kondusif jelang, sedang, dan pasca pemilu nanti. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolres Palopo Kompol Haji Ridwan, Kabak Ops Martin SR, serta camat dan lurah.